Assalamualaikum. Salam sejahtera. Au! Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Selatan Thailand, Filipina. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya, berdua-dua. Let's go. Come on, jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tekan butang subscribe. Ramai juga yang minta aku buat review untuk sambal yang semakin popular, iaitu sambal Omak Jenny. Yang mana juga diketahui umum, Omak Jenny ni adalah mak kandung kepada penyanyi daripada AF, iaitu Nubahang. Sebab review-review sambal yang aku buat sebelum-sebelum ni memang telah banyak menjadi rujukan sebelum diorang beli sambal tu. So dekat sini aku ada beli 3 jenis. Mula-mula kita ada sambal ikan masin cili api. Dia tulis kat sini, kepedasan dia ada 5 tangkai cili. Ada juga sambal hijau potai Omak Jenny. Dia tulis tahap kepedasan dia ada 3 tangkai cili. Satu lagi, masak lomak daging salai Omak Jenny. Tahap kepedasan adalah 3 tangkai cili. Komen aku untuk packaging dia. Wow, this is superb man. Memang macam professional punya produk dah ni. Siap dia ada tulis lagi dia punya expiry date dekat belakang. Nasi pun aku dah sediakan dekat sini. Sebab biasalah, kalau nak makan lauk-lauk ni, dia mesti gaul dengan nasi. Kadang-kadang bila ada nasi ni, rasa dia jadi berbeza. So, nak rasa yang mana dulu? Kita rasa yang the least favourite lah. Aku beli sebenarnya sambal ikan masin ni untuk mak aku lah. Sebab mak aku memang favourite lah kalau sambal-sambal ikan masin ni. Kita buka sekarang. Sambil-sambil aku buka ni, korang boleh dapatkan sambal Omak Jenny ni dekat TikTok Shop ada, dekat Shopee ada. Macam-macam lah tempat yang dijual. Bagus. Yang ni bau sedap. Wow. Okay, yang ni bau sedap guys. Serious. This is bau sedap. Kita tunjuk rupa dia macam mana. So, ini adalah dia punya sambal ikan masin. Kita terus pergi ke sambal yang kedua, iaitu sambal hijau potai Omak Jenny. Okay, packaging dia macam biasa. Padu. Alright. Bau lebih kurang sama dengan sambal ali putih. Rupa dia lain sikit. Lagi banyak petai daripada sambal. Kalau macam sambal ali putih tu, dia macam balance lah. Dia punya rupa dia. Nampak eh? Dan yang terakhir sekali, yang paling aku look forward nak rasa, iaitu masak lomak daging salai Omak Jenny. Cute-cute. Wow! Wow! Okay. Ini aku jangkakan rasa yang cikiut-cikiut lah. Ni dia punya rupa dia. Sorry kalau tak nampak sebab dia punya minyak-minyak ni dah nitik-nitik. Kita akan rasa dulu dia punya sambal ikan masin. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, settle sambal ikan masin. Kita rasa pula dia punya sambal potai. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, settle sambal petai. Kita rasa pula yang last kali, the most I'm looking forward for this, daging salai masak lomak. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita rasa pula apa terjadi kalau kita gaulkan bersama dengan nasi. Bismillahirrahmanirrahim.
Alright, sambal potai bersama dengan nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, dan last kali kita rasa daging salai masak lomak bersama dengan nasi. Eh, kenapa aku tiba-tiba cakap negeri sembilan? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, benda ni aku beli sendiri. Aku tidak dibayar, tidak disponsor oleh syarikat Omak Jenny and the Gang. Dan review aku adalah review yang jujur. Bukan untuk nak mengecam ke, nak komplain ke kalau komen aku tu negatif. Terpulang kepada penerimaan syarikat Omak Jenny dan rakan-rakan. Mungkin boleh jadikan sebagai point untuk dia nak improve ataupun tak apalah. Ini review aku sebagai pengguna. Sambal ikan masin cili api. Mula-mula. Dia tulis dekat sini kepedasan dia 4 tangkai cili, yang lain 2 ni 3 tangkai cili. Tapi bagi aku kepedasan dia tak over sangat. Sedap gila weh. Bila makan dengan nasi lagi sedap. Oh, nasi telah mengenhance dia punya rasa dia. Betul, serius dia jadi lagi sedap. Sambal hijau potai Omak Jenny. Yang ni bagi aku agak sedikit mengecewakan. Sebab sambal-sambal petai yang aku pernah rasa, dia punya rasa dia kurang sikit. Aku tak tahu dekat mana salah dia. Mungkin dia punya kurang dari segi kuantiti sambal petai je yang lebih. Jadi rasa tu dia tak dapat nak, dia tak dapat nak tangkap sangat lah. Jangan salah faham eh. Bukan tak sedap, tapi kurang sikit. Boleh dimakan. Kalau tiba-tiba ada orang hidangkan dekat aku, yes, aku boleh makan tanpa komplain. Tapi dari sudut kritikal sebagai seorang yang banyak dah rasa sambal-sambal dekat dalam dunia ni. Last kali untuk masak lomak daging salai. Alamak. Yang ni kan, dia sedap tau. Dia sedap. Okay, kepedasan apa semua okay. Tapi dia tak sampai tahap aku punya expectation lah. Sebab apa? Dekat area Semenyih ni, ada satu kedai ni, aku selalu beli dia punya daging salai masak lemak lah. Yang tu, bagi aku, that is the standard of the rasa daging salai masak lemak. Tapi ni macam, mungkin disebabkan packaging, mungkin sebab benda ni dah lalu proses retort, sebab adakah mungkin daging salai masak lemak tu sepatutnya dia makan fresh-fresh lepas masak. I don't know why. It's not matter how hard you try. Tapi lagi sekali aku cakap, dia punya sambal ikan masin cili api ni, yang ni memang terbaik. Aku boleh bagi 5 bintang. Untuk sambal petai, aku bagi 3.5 bintang. Sorry, daripada 5 bintang. Dan juga untuk masak lomak ni, aku bagi 4 bintang saja. Ini review jujur, ikhlas daripada aku. Macam aku cakap tadi, bukan niat nak menjatuhkan ke apa ke, tapi ini mungkin boleh jadi point untuk kita improve. Dan juga, tak tahulah, ini sekadar pandangan peribadi sajalah. Kalau korang suka dengan video review aku ni, bolehlah tekan butang share. Dan sekiranya ada sebarang komen, bolehlah komen dekat bawah. Jangan lupa tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah, kalau korang ada cadangan, apa lagi produk-produk viral mungkin daripada artis yang nak aku buat review, throw your comment in the comment section. Semoga semuanya dimurahkan rezeki. Semoga maju jaya lagi untuk sambal Omak Jenny. Serius, aku suka gila sambal ikan masin ni. Masih lagi terliur-liur. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya. Ayam dan lopeh.